Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Gunawan Mui Channel ya, yang selalu menyajikan tentang budidaya, perawatan, dan cara bikin bonsai. Sebelum kita lanjut ke videonya, untuk mohon dukungannya ya, agar channel ini semakin berkembang, yaitu dengan cara like, comment, dan subscribe ya, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mengikuti perkembangan video terbaru dari channel ini. Oke, kita lanjut ke videonya. Masih di dalam proses pengakaran ya, mumpung masih dalam musim penghujan ini, karena untuk cocok sekali program-program pengakaran agar menjaga kelembapannya ya. Oke, sini ada satu bahan bonsai dengan hibrid ya, yang ini dari stek ya, hasil budidaya stek ya, dan sudah ada program akar yaitu belah batang. Dan di sini ada 4 bagian ya, dan ternyata ada yang tidak seimbang. Makanya sekarang ini saya akan coba untuk memecah kembali ya, yang lebih besar agar seimbang dari akar yang lain. Oke, di sini ada lebih besar ini. 1, 2, ini kecil, jadi akan kita seimbangkan sama sini. 3, 1, 2, 3. Nah, ini ya, dan ini kita akan coba untuk belah ya. Minimalnya 4 tambah 3 jadi 7. Oke, kita lanjut. Untuk beringin hibrid sendiri mempunyai ciri khas, yaitu perkembangannya sangat bagus dan mudah tumbuh, dan untuk kardium cepat menutup ya. Bagiannya di situ. Oke, kita pecah di sini. Mulai kita pisah-pisah dulu. Kita mulai pemecahan.
ini ya caranya. Oke, ini sudah terbelah semua ya. Nah, ini satu. Dan selanjutnya biar tidak menyatu kembali dikasih ganjal ya. Oke. Oke, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Sampai di sini dulu untuk video dari saya. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat. Salam satu hobi. Assalamualaikum.